dengan adanya visual dari tuan guru kita bisa belajar bahwa sebenarnya bisa dijawab dengan akal, dengan ilmu pengetahuan, ya begitu tuan guru? Betul. Nah, jadi kita belajar bahwa sebenarnya itu ada jawaban rasionalnya. Oke, silakan tuan guru. Baik, saya akan minta Ikhwan untuk mempraktikkan satu apa namanya visualisasi. Menarik barang di sini. Di sekitar kita banyak oknum-oknum paranormal, oknum-oknum orang yang disinyalir memiliki satu kesaktian, mencoba untuk membuktikan, bahkan memperdagangkan, membuat suatu bisnis kesaktian ataupun pusaka untuk juga menambah rati popularitas di bidang eksistensinya sebagai seorang paranormal. Malam hari ini kita akan membuktikan satu cara, satu teknik, trik di dalam memasuki energi ataupun memasuki alam metafisik. Nah, ini kita akan lihat, ini patung Buddha. Baik, saya akan memvisualisasikan, saya juga akan nanti memasuki ke masanya patung ini dibuat. Nah, patung ini dibuat di masa. Dan bisa juga saya akan membuat suatu persepsi bahwa ini patung Buddha, arca Buddha, tetapi saya akan membuat suatu persepsi, membuat suatu kesimpulan bahwa ini bukan patung Buddha. Bagaimana saya membuktikan bahwa ini bukan patung Buddha? Ya, ini saya katakan memang bentuknya Buddha, tapi dia bermeditasi dan dia sedang berzikir. Ini ya tangannya. Dia sedang berzikir. Jadi ini persepsi tergantung dari sejauh mana informasi yang kita terima. Ketika saya sebagai oknum paranormal membuat satu statement, wah ini bukan patung Buddha, dan saya akan menggegarkan publik, ini bukan patung Buddha, tetapi ini adalah satu perwujudan ataupun bentuk dari hasil peradaban manusia setelah Islam, dan ini berzikir pada Allah. Dan saya akan membuktikan dengan ilmu supranatural. Ini tidak punya alat ya, biasanya pakai ritual, ada kembang-kembang, atau mereka mempersiapkan juga minyak dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Rambut saya memperadakan visualisasi penarikan pusaka. Ikuti terus tuh. Rado. Tuan Guru bisa dijelaskan dengan tadi aksinya tadi Tuan Guru. Baik sahabat pemirsa, pecinta dunia spiritual dan supranatural. Ini sebetulnya akting belaka ataupun teatrikal dari saya untuk meluruskan pemahaman bahwa banyak di sekitar kita oknum paranormal, oknum orang-orang yang memiliki kesaktian menyedot barang pusaka ataupun benda-benda yang disinyalir memiliki nilai jual. Ternyata ini sebuah modus operandi saja, bahkan ini masuk ranah kriminal ataupun penipuan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Saya sudah mempersiapkan kitab tadi sebelum saya melakukan acting, visualisasi dalam menyedot barang pusaka. Dan ini pada umumnya adalah mereka untuk menaikkan rating, nilai jual pada benda yang akan ditawarkan seperti kitab seperti ini, maupun juga menambah rating popularitas dari oknum paranormal ataupun oknum yang menarik barang pusaka. Baik sahabat pecinta dunia misteri, malam hari ini kita akan membuktikan satu fenomena yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu menarik barang pusaka. Apakah betul barang pusaka ini ditarik dengan kekuatan mistis, atau kita lihat saja. Silakan. Baik. Baik sahabat pemirsa Palpres Official, kita akan menghadirkan tim kita, Ikhwan, untuk mendeteksi. Biasanya seorang ahli pusaka ataupun oknum-oknum paranormal, oknum-oknum orang pintar
untuk mengambil benda pusaka biasanya dia membuat satu aktivitas, yaitu mendeteksi dulu tempat. Katakanlah tempat ini pohon berusia tua, kita anggap pohon berusia tua. Silakan deteksi dulu. Deteksi dulu. Kalau memang tempat ini ada pusaka ataupun ada benda, kami mau tarik, mau kami sedot. Ada pusaka. Pusaka, pusaka apa gerangan dalam yang ada di tempat ini? Apa itu? Coba yang lain, coba cari. Datang sini, sini. Ini sering kali sahabat biasa kita lihat banyak sekali teknik-teknik dalam menyedot barang pusaka ataupun mendeteksi untuk meyakinkan kita semua bahwa di sini ada satu benda. Ini tidak menggunakan bahan bakar, tidak menggunakan minyak, kita lihat. Ada yang satu ini, ada yang satu. Coba mengkondisikan Ikhwan ini, Mas Dian. Bisa diambil? Bisa. Tolong angkat. Mungkin arahkah? Coba lihatkan. Coba lihat. Coba lihat dulu. Coba disadarkan dulu. Sadarkan dulu. Kita buka. Biasanya kalau bangsa jin biasanya suka menipu daya. Ya, menipu daya itu apa yang dia perlihatkan kepada kita. Nah, seperti. Sudah, silakan netralisir dulu. Biasanya sahabat pemirsa pecinta dunia misteri dan dunia metafisika, ketika ada adegan-adegan seperti ini tidak berhasil ataupun tidak ada satu keputusan di dalam pengambilan pusaka ataupun tidak diizinkan, maka si oknum paranormal ataupun oknum penyedot barang pusaka ataupun benda-benda yang ada di alam ini membuat satu teknik berikutnya, dan teknik ini kan saya lakukan sendiri seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
sering menyaksikan kejadian seperti ini, fenomena-fenomena misteri seperti ini. Yakinlah bahwa meskipun alam ini menyimpan misteri, tetapi tidak semudah yang kita bayangkan, membalik telapak tangan menarik benda-benda pusaka yang ada di alam. Semua yang kami lakukan malam hari ini adalah untuk meluruskan bahwa benda pusaka ini sebetulnya bukanlah pusaka. Saya akan menceritakan kronologis dari awal bahwa yang kami lakukan ini adalah teknik teatrikal saja. Visualisasi bagaimana fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat, bahwa seringkali kita tertipu dengan teknik-teknik, trik-trik penyedotan barang pusaka yang kita pikir ini adalah mistis, yang kita pikir ini datang daripada benda ataupun dari alam ini. Lagi-lagi sahabat Mirsa, mari kita berpikir bijaksana, berpikir logika. Tidak semudah yang kita bayangkan menarik benda-benda yang ada di alam. Apalagi tadi kita dapat mengambil satu pembelajaran. Mungkin makhluk yang menunggu pusaka tidak meridui ataupun merestui, sementara kita maksakan diri untuk menarik pusaka. Dan ternyata yang dilakukan oleh mereka dan kita malam ini ternyata bukan mistis. Oke, sahabat misteri, sepanjang kita sudah lihat dari apa yang kita lakukan, mungkin Tuan Guru ada kesimpulan-kesimpulan Tuan Guru. Sahabat Mirsa, pecinta dunia misteri, spiritual, dan metafisika, bagaimana ini bisa terjadi? Terjadi barang-barang yang ditemukan ataupun yang disedot pada ritual mistik, ternyata diawali dengan skenario. Biasanya seorang oknum paranormal hunting lokasi kemudian menanam ataupun menguburkan terlebih dahulu benda-benda yang akan disedot. Setelah barang yang akan disedot itu dikuburkan ataupun diletakkan di suatu tempat di mana lokasi akan terjadi penyedotan barang pusaka, maka si oknum paranormal ataupun orang pintar ini kemudian akan menggunakan teknik-teknik berikutnya, itu teknik teatrikal, menjadi modus operandi untuk meyakinkan calon korbannya. Jadi Samirsa, jelas ini berlaku atas hukum logika ilmiah, artinya barang sudah ditanam bukan dari benda-benda gaib, dan 99,99% semua yang sifatnya menyedot barang-barang pusaka ini adalah teknik ataupun trik penipuan. Pengalaman-pengalaman yang kita lihat di berbagai macam media selama ini, ternyata setelah kita buktikan pada malam hari ini, itu adalah teknik teatrikal dan trik belaka. Kami dari Perguruan Seni Jagadiri Alikmah 9779 Indonesia memohon maaf dalam tayangan malam hari ini, karena ini semua adalah teatrikal kita untuk memvisualisasikan fenomena dan realitas sosial yang terjadi di sekitar kita tentang penyedotan barang pusaka. Ternyata bukan mistis. Oke pemirsa, saksikan kembali kami di episode berikutnya, Ternyata Bukan Mistis, di Palpres Official YouTube Channel setiap malam Jumat. Hanya di Palpres Official Channel YouTube.